Nah guys, aku mau ngitung ya, di Fat Secret dikatakan ya, 10 biji kacang itu proteinnya 8 gram. Ini berarti sepasang ini kan 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 biji itu 8 gram, guys. Dan itu lemak transnya 0. Kemudian proteinnya 8 gram. Kolesterolnya juga 0, ya. Tadi sebelum makan tuh harusnya tuh kan di kita misalnya pengen pengen ngukur ya. Sebelum makan itu kita mestinya ambil dulu berapa butir gitu sehingga kita tahu. Nah, ini udah 20. Jadi ini udah 16 gram. Aku ngitung ya, guys. Jadi aku tuh suka banget makan kacang. Kemanapun aku selalu berusaha untuk membeli kacang. Itu udah 30. Terus favoritnya itu kalau aku makan kacang, terus minumnya black coffee. Jadi bener-bener rasanya itu pas banget karena kacang itu berasa gurih, ada manisnya. Kemudian kalau ketemu sama kopi hitam itu rasanya udah okay banget. Bayangin guys, ini udah 50 ya. 50 itu berarti setara dengan 40 gram protein. Nah, tuh katakan ini jumlahnya lebih banyak daripada yang ini nih guys. Jadi aku makan tuh sekitar ada 100 gram proteinan. Jadi lain kali kalau makan itu boleh disediain dulu berapa butir, tiap butir, tiap 10 butirnya itu setara dengan 8 gram protein. Dan kalorinya juga mesti diperhitungkan ya, karena tiap 10 bijinya walaupun proteinnya tinggi 8 gram itu kalorinya 150 kilokalori. Jadi ini kayaknya untuk makan aku hari ini udah cukup, dan kalori dari kacang aku berusaha untuk memanfaatkan energi dari kacang ini untuk aktivitasku sehari sisa waktu dalam satu hari ini, dan aku akan mengonsumsi vitamin-vitamin untuk memenuhi mikronutrien yang lain karena dari kacang aja tuh nggak mungkin ya kebutuhan-kebutuhan vitamin-vitamin yang lain terpenuhi. Jadi aku akan minum juga vitamin untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien supaya lengkap dan supaya tidak kekurangan nutrisi.